Halo kawan-kawanku semuanya dimanapun berada. Terima kasih karena kawan-kawan selalu dan selalu hadir berkunjung di channel Cerpen Metropolis yang saya miliki ini. Di satu sisi mungkin kawan-kawan memang selalu merindukan konten-konten terbaru yang saya bagikan di channel yang saya miliki ini. Di satu sisi mungkin memang kawan-kawan itu ingin ya supaya channel Cerpen Metropolis yang saya miliki ini bisa terus konsisten dan semakin berkembang, kira-kira seperti itu. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan di dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberikan satu cerita yang mana ini dialami oleh Ranti dengan kakak iparnya yang bernama Mas Andi. Jadi Mas Andi ini adalah suami dari kakaknya si Ranti yang bernama Mbak Imas. Jadi ceritanya seperti apa? Mari kita simak sama-sama saja. Dan ini kejadiannya adalah ketika Mas Andi datang berkunjung ke rumah si Ranti sendiri. Kemudian ibu daripada si Ranti sedang pergi ke rumah kakeknya, ya, kakeknya si Ranti ini. Jadi disinilah kisah ini menjadi seru, ya. Jadi mari kita simak sama-sama di channel Cerpen Metropolis. Ranti ini memang sebenarnya semenjak pertama diperkenalkan oleh kakaknya ya Mbak Imas itu,
itu si Ranti ini ada ya rasa, misalnya itu apa ya, deg gitulah mungkin ya, atau bagaimana itu. Jadi pada saat pertemuan pertama, perkenalannya pertama, itu sudah ada rasa ya, sudah ada rasa yang klik begitu di si Ranti terhadap Mas Andi ini. Tetapi ya tentu saja karena itu calonnya kakaknya, dia tentu ya menahan dirilah begitu ya. Tetapi pada saat kedatangannya Mas Andi ini, itu suatu situasinya itu begitu sangat pas ya, yang mana Mas Andi itu datang sendiri ya, dikarenakan istrinya yang sedang ada dinas keluar kota. Lebih pasnya lagi, di rumahnya si Ranti itu, ibunya si Ranti atau mertuanya daripada si Mas Andi ini sedang pergi ke orang tuanya atau ke rumah kakeknya daripada si Ranti ini, sehingga di rumah itu kosong, artinya ya sepi begitu ya. Disinilah akhirnya terjadi kesempatan yang sangat-sangat tidak diduga-duga oleh si Ranti maupun oleh si Mas Andi ini. Tentunya semoga kawan-kawanku suka dan terhibur dengan apa yang saya suguhkan di dalam kesempatan hari ini. Jadi mari kita lanjutkan sampai tuntas, sampai selesai nanti, oke? Thank you.
Apakah di antara teman-teman semua ada yang mempunyai pengalaman yang seperti Mas Andi alami dengan Ranti ini? Wow, kalau ini kena nyamuk. Maaf kawan-kawan, ini banyak sekali nyamuk-nyamuk ini ya. Jadi gatel nyamuknya ini kalau udah gigit kecil. Wush, set gitu loh. Apakah di teman-teman juga banyak sekali ya? Tuh kamu lagi lo begadang nongkrong di luar tuh. Peh, malam itu. Kalau sudah gigit di kaki itu rasanya itu peyuh gitu loh teman-teman. Nah, maaf jadi ngelantur gara-gara ini nyamuk tadi seru banget terbang. Cerit gitu enggak? Enggak tahu kemana dia, enggak kena. Nah, oke. Semoga terhibur dengan apa yang saya bagikan ini, yang saya suguhkan ini, dan kawan-kawan suka ya. Dan untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, diharapkan untuk bantuannya dengan cara yaitu subscribe, like, komen, dan share. Oke kawan-kawan, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.